Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Mari kita seperti Daud yang senantiasa menanti-nantikan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Dalam firman ini, kerinduan Daud pada penyertaan Tuhan dalam hidupnya digambarkan seperti seorang pengawal yang mengharapkan pagi. Daud hanya ingin dekat dengan Tuhan. Karena hidup dekat dengan Tuhan, ada ketenangan dan ketenteraman jiwa. Apapun yang kita alami, biarlah mata, hati, dan pikiran kita hanya tertuju pada kehadiran Tuhan. Sebab sesulit apapun jalan, saat kita setia menanti-nantikan Tuhan, maka kekuatan baru, pengharapan baru akan kita dapatkan dari Tuhan. Tetaplah nantikan Tuhan, sekalipun berat beban hidup kita. Teruslah berharap kepada Tuhan. Dialah penolong kita yang setia. Asal Tuhan ada bersama kita, itu sudah cukup, sebab bersama Tuhan, siapakah yang dapat mencelakai kita? Teruslah menanti-nantikan Tuhan di sepanjang hidup kita. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.